upgrade SSD ya, Nitro 5 SSD. Tempat memorinya, ini tempat harddisknya ya. Ini masih pakai harddisk hasilnya, makanya di upgrade ke SSD Ramstar, bukan di upgrade, ditambahin ya. Ini harddisknya, kalau ngelepas semua ini dasinya harus ngelepas ya ini, karena ada banyak buat harddisk. Dilepas baru bisa nanti baru bisa buka ya. Ini soketnya nanti melepasnya pas posisi kebuka semua ya. Sekarang kita ngelepas baut-bautnya semua ini. Orangnya komentarnya mengeluh karena lemot ya, makanya kita kasih solusi tambah SSD NVMe. Hasil kopi banyak sekali nih. Kalian kita cleaning ya, kotor banget ini ya. Sekalian kita cleaning sama ngasih ini pastanya ini nantinya. Nah ini tempatnya SSD, tempatnya SSD. Kan ya, kita kasih pasta prosesor biar nggak panas. Jadi kalau sudah dibersihkan, kalau nggak dikasih pasta sama aja. Di bagian SSD cleaning sama
minusnya. Nanti kita pindah ke posisi ini minusnya. Gainer itu prosesornya enak berapa ya Tego? Bawahnya ada 4 nih. Terus yang ini ada 3. Tapi harus melepas sama ini ya, sama fan-nya ya. Fan-nya dilepas semua. Jangan lupa melepas kabelnya dulu ya. Kita lepas ya, biar gak jeda di konslet. Tadi di pas dari mana nih panas ya. Iki lho guys. Iki lho. Aku nek tebul loro iki. Ini harus bersih ya. Kalau sudah bersih nanti dikasih pasta lagi. Gak iso, Gis. Cekrine meneh, Gis.